Dua warga Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan salah satu guru di sebuah sekolah berasrama di Bangka Tengah diamankan Densus 88 Mabes Polri pada Jumat 17 Desember lalu. Kedua warga ini berinisial FA dan JK yang diketahui telah menjadi ustaz selama kurang lebih 2 tahun terakhir sejak MTS tersebut berdiri. Pimpinan MTS Ustaz Evri mengatakan bahwa pihaknya sempat kaget atas kejadian ini. Pasalnya, kedua guru tersebut dikenal pribadi yang baik, bahkan bukan hanya di lingkungan pesantren, namun juga di lingkungan masyarakat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Bangka Pos, Safwan Ashari, yang kini sudah, maaf, maksud kami, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sela. Halo, selamat sore. Siang. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda seperti apa reaksi pihak pondok pesantren usai penangkapan kedua guru oleh Densus 88 tersebut. Baik, terima kasih. Sebelumnya diinformasikan bahwa dua warga Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah diamankan oleh Densus 88 pada Jumat lalu. Di mana kedua warga ini berinisial FA dan JK yang merupakan salah satu guru di pondok pesantren yang ada di Bangka Tengah. Nah, di mana melihat kejadian ini, pimpinan MTS atau pimpinan pesantren ini mengaku kaget. Pasalnya, kedua guru ini merupakan, mereka kenal ini merupakan pribadi yang baik. Bahkan mereka menyebutkan juga bukan hanya dikenal di pihak pesantren saja, namun juga di lingkungan sekitar mereka juga dikenal sebagai orang yang baik. Nah, dikatakan Epri secara umum, pada saat kejadian tersebut, penangkapan pihaknya pun tidak mengetahui kapan dan di mana penangkapan itu terjadi. Dan mereka ini baru mengetahui setelah pihaknya menerima surat langsung dari pihak kepolisian pada 2 hari yang lalu setelah usai penangkapan oleh Densus 88. Kemudian, seperti itu, Sela, Mbak. bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana dengan aktivitas belajar mengajar di pesantren sendiri, Sela? Oke, baik. Terima kasih. Pantauan dari bangkapos.com di lapangan, aktivitas sekolah yang berada di pesantren tersebut masih berjalan lancar, di mana para santri dan santriwati ini masih tetap belajar seperti biasanya, tetap beraktivitas seperti biasanya, bahkan tidak ada yang diliburkan dari sekolah tersebut. Seperti itu, Mbak. Lalu, apakah ada kekhawatiran baik dari guru atau pihak sekolah sendiri ataupun orang tua terhadap usai penangkapan tersebut? Untuk kekhawatiran sendiri diakui oleh pimpinan pondok pesantren, memang pihaknya mengaku khawatir atas kejadian tersebut, dan tidak hanya oleh pihak pihak pesantren saja, namun pihak keluarga juga mengaku khawatir atas kejadian ini, di mana kekhawatiran yang dialami oleh pihak pesantren ini, mereka takut akan sekolah ini takutnya ditutup oleh pihak Kementerian Agama. Namun berdasarkan informasi yang diterima, saat ini sekolah masih tetap beraktivitas seperti biasanya, di mana pihak Kementerian Agama pun meminta untuk para guru dan staf yang ada di pesantren untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, di mana aktivitas tersebut tidak dibubarkan, untuk pesantren tersebut tidak ditutup, tapi namun tetap berjalan seperti biasanya. Baik, terima kasih Sela atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan MTS. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada informasi atau berita yang sedang viral, yang sedang berkembang, khususnya di Bangka Tengah ini, umumnya secara nasional sudah menyebar tentang penangkapan dua guru dari Ma'had Zaid Sabil. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sejauh pengetahuan saya, dua guru tersebut adalah orang yang baik, bahkan kalau bisa dikatakan orang soleh, yang selama berteman kita tidak mendapatkan gerak-geri atau ucapan beliau yang mengarah pada perilaku atau sesuatu yang didugakan kepada mereka. Di luar itu kita tidak tahu. Akan tetapi sejauh ini kami menyaksikan mereka berdua adalah orang baik, orang soleh, insya Allah. Kemudian terkait dengan masalah hubungan, maka saya tegaskan di sini bahwa secara yayasan
atau apa namanya, secara pribadi mungkin kita punya punya hubungan dengan mereka sebagai teman anggota kita dari salah satu guru sini, tapi secara kasus kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut sama sekali. Itu yang saya sampaikan, klarifikasi dari kita, mudah-mudahan bisa semuanya. Alhamdulillah, belum lama ini, tadi pagi pihak Kemenag dibawa langsung oleh Pak Sindik sebagai Kepala Kemenag, begitu juga ada jajaran beliau kasih madrasah, ada kasih PHU dan kasih pentren, Pakis datang meninjau, memantau, memberikan arahan, dan di antara hal yang penting disampaikan oleh beliau tadi bahwa kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar di pesantren Zaid bin Sabit ini tidak terganggu dan bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan beliau memberikan apa namanya nasihat, memberikan penyemangat untuk kita untuk lebih baik lagi, untuk meningkatkan kualitas Ma'had Zaid bin Sabit ini. Jadi kasus ini tidak berpengaruh pada kelangsungan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Zaid bin Sabit. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.